Oh, keserentak kamera. Iya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tes audio. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci, Maha Tinggi. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta doa untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, serta umat beliau yang sangat dikasihi dan sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu di Telaga Kausar, ya. Kita dinanti nih, kita dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Iwan Villa, ini live berbarengan ya, untuk teman-teman yang di TikTok, juga untuk teman-teman yang di YouTube. Ini di live-kan juga di YouTube dengan nama channel Donditan. Tentu teman-teman udah sangat tahu ya. Dan juga saya meminta agar nge-link live bersama dengan channel saya, yaitu Hamba Utusan Channel. Baiklah ya, untuk malam ini, alhamdulillah ya, setelah sekian lama Ustaz Dondi marahin saya, gak pernah ketemu, saya juga kangen gitu kan, tapi alhamdulillah bisa ketemu. Nah, malam ini kita akan membahas khusus dua sesi kita akan buat. Sesi pertama yaitu terjemahan baru dengan terjemahan baru dua ya. Apa saja yang direvisi? Lalu apakah revisi ini telah benar-benar memuaskan gitu ya, bagi satu umat, satu agama yang banyak terminologinya diambil. Misalnya Allah, ya kan? Rasul, dan banyak lagi. Termasuk Alkitab ya. Makanya teman-teman jangan sekali-kali mau ketika mereka mengucap Alkitab. Tapi kalau teman-teman ngucap, bilang saja Bible, yang terdiri dari dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Atau kalau cuma perjanjian baru, sebutnya gospel. Karena Alkitab itu diambil dari Al-Quran. Al-Quran punya beberapa nama lain, misalnya Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang kebatilan, kesalahan. Itu Al-Furqan, nama lain dari Al-Quran. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Mana legitimasinya, mana dalilnya? Yaitu di Quran surat Al-Anbiya ayat 10. Di situ disebutkan Alkitab. Jadi Alkitab itu bukan kitabnya orang-orang Kristen. Itu hanya ada di Indonesia. Saya udah pernah menguji sendiri ya, beberapa kali ke luar negeri saya tanyakan itu. Saya belum pernah ke Amerika, tapi Eropa Barat, Australia dan New Zealand, saya tanya, do you know what Alkitab is? Geleng-geleng mereka. Nih, geleng-geleng kayak gini. Jawabannya auah lap gitu ya. Tapi ketika ditanya, do you know what the Bible is? Nah, mereka bisa tuh bilang Bible ya. Jadi ini bukti bahwa Alkitab bukan diambil dari teks aslinya. Begitu diambil dari Al-Quran, Alkitab itu ada suci. Suci, kalau kitab mengklaim dirinya suci, harus bebas dari cacat celah dan campur tangan tulisan-tulisan manusia lalu mengatakan ini dari Tuhan ya. Oke, segitu aja pembukaannya. Kalau Ustaz Dondi sudah siap, nanti yang di YouTube, yang di TikTok ini, saya putar flip ke arah Ustadz Donditan. Teman-teman, saudara-saudariku yang Kristiani, perlu saya ingatkan ya, kami orang-orang yang memiliki akhlak dan adab. Ustadz Donditan, Profesor Menachem Mali dan lain-lain selalu mengajarkan ya, Ustadz Donditan kepada saya, jangan mentafsir kitabnya orang, bacakan saja ya. Jadi tidak ada pentafsiran di sini. Kemudian yang berikutnya juga, kita akan bahas lagi tentang kitab Jujur ya, seri keduanya, sesi kedua. Untuk tempat kami persilakan Ustaz Donditan, mungkin ada kata sambutan. Ustaz Donditan ini ya, ini dia yang ngebesut dapurnya divisi pendidikan ya, Ustaz Donditan. Ah, iya. Pendidikan ya, Litbang.
Ustadz Benditan ini komandannya Litbang dari YPMA, Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid ya. Jadi Moray Reski dulu ininya nih di bawahnya Ustadz Dondi ya. Nah, terus saya juga, tapi saya nggak aktif, kepala divisi siaga bencana tapi nggak aktif. Baiklah ya, kita mudah-mudahan untuk teman-teman, sengaja saya tidak menaikkan yang Kristen bukan karena apa-apa, nanti akan terjadi perdebatan. Izinkan kami dulu membahas tanpa mentafsirkan, lalu kalau mau debat silakan di lain waktu, ada saya, ada Umi, ada Profesor Handi ya. Oke, silakan Ustaz Delitan, standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diapain itu? Biar mukanya ke Ustaz Danditan. Jadi ini masuk ke TikTok? Ini ke TikTok. Tapi nggak usah mukanya ya, ininya aja deh. Oke, sama aja. Nggak apa-apa sih mukanya juga. Oke, siap. Paling ganti tempat duduk, Ustaz. Ambil backsoundnya aja deh. Background-nya aja deh. Background buku aja. Tapi ntar kan buat nyaret-nyaret itu. Nggak apa-apa. Oke, Ustaz Danditan nggak apa-apa. Oke. Udah terkenal juga mukanya di mana-mana. Alhamdulillah. Mau kenal lo yang di TikTok. Alhamdulillah. Hujan dan puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok udah lama yang enggak live ya? Hah? Iya, kan. Sekarang banyak rekaman. Kita sebelum mulai ini kan karena live, jadi kan kita agak santai ya. Siap. Kita bacain dulu ya komen-komen ya mungkin ya. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kenapa enggak bikin live TikTok kayak Bang Zuma dan kawan-kawan? Nah iya ya, sudah banyak yang nanyain kenapa nggak ke TikTok. Cuman mohon maaf, waktu saya belum cukup gitu ya. Kalau di YouTube juga, TikTok juga. Soalnya yang saya urusin YouTube-nya bukan YouTube saya aja, tapi juga YouTube-nya Gerah Mualaf Channel. Iya, Gerah Mualaf. Di luar itu juga saya ngajar, di luar itu juga saya kemana-mana. Iya. Terima dan kemana-mana. Tapi jangan, Ustaz. Jangan masuk TikTok. Kenapa? Karena sifatnya tarkam tawuran, biar Umi, tawuran. Handi sama saya aja. Oh iya. Ustaz Dendi yang bagian ini aja, akademis aja. Oh, iya. Kelasnya Ustaz Dendi kan pendeta ke atas. Oh gitu. Oh, carinya pendeta punya jemaat tapi. Enggak ada. Punya jemaat enggak lama. Iya, cuma dua. Makanya enggak berhasil di ring gereja. Baik, nah yang lain apa nih yang penting ya? Katanya tuh, dong video lu ketamunan. Lu kata bunda di sini tak? Kapan? Hari Minggu sore. Oh ya? Kemarin waktu ngobrol sama kita sama Bu Indri. Bu Indri sebenarnya yang bawa lu kata bunda ke sini. Oke. Saya udah bilang sama Bu Indri, Bu, pikir dua kali dah, tiga kali gitu kalau mau bawa lu ke sini gitu kan. Tapi ternyata Bu Indri tetap bersikeras bawa lu ke studio saya di sini. Ya nggak apa-apa, kita terima kan dengan baik kan? Oke. Ngobrol tata mak dari jam 8 malam sampai subuh. Buset. Lu gak mah kalau ditanggap mah 3 hari 3 malam dia baru. Sampai kameramen ketidur-tiduran tuh. Ya tapi jurusnya Luga itu dari dulu, ya mungkin belakangan juga agak sedikit berubah, tapi jurusnya gayanya gak berubah. Enggak. Jadi gak ada jawaban yang menjawab pertanyaan, gak ada. Enggak ada. Jadi cuma jawaban semau dia aja. Jadi kalau di gereja tuh harus ada apa ya, nabi, rasul, apa sih, guru, pokoknya harus ada lima itu. Nah saya nabi, saya lebih tinggi dari guru katanya. Guru itu yang ngomongin kritik teks itu guru katanya. Saya lebih tinggi dari nabi. Saya kira mau suruh bikin kopi, apa, gue bikin air putih jadi kopi, gak bisa. Gue sodorin. Liga. Kalau gue kan nabi, tolong bang, kopi saya habis. Gue bilang, tolong bikin air putih jadi kopi. Gue bilang, gak usah anggur deh ya, yang kelas anggur, kopi aja dah. Jangan anggur lah. Berhasil gak? Oh bukan begitu. Kalau Tuhan itu kan bukan pesuruh kita, kan Tuhan ini pelayan gitu. Wah, jadi nabi gak bisa bikin air putih jadi kopi gitu kan. Udah tuh jadi ngobrol-ngobrol lain. Jadi setiap apa yang saya tanya, dia jawabnya begitu, kayak kaset rusak jadi teman saya. Nah, saya tahu ya, teman-teman yang lain ya, yang debat online atau yang juga yang mungkin debat offline. Kok kebanyakan begitu gitu ya? Ditanya apa, nggak bisa menjawab pertanyaan, tapi dijawab dengan hal yang lain, jadi kayak kaset rusak gitu. Jadi dia nggak mau jawab pertanyaan yang ditanya itu, nggak mau jawab. Termasuk nih ya teman-teman ya, mungkin ya kalau yang beberapa waktu yang lalu nonton,
saya juga kan debat sama Pendeta Herman Papalangi kan. 8 jam tak debatnya. Sebentar tadi interupsi. Teman-teman yang di TikTok suaranya Ustaz Donditan jelas enggak? Yang di live chat sama yang di room jelas enggak? Jelas, jelas Pak. Jelas ya. Yang di live chat tolong tulis dong, kalau enggak nanti mikrofonnya gue deketin. Kalau bisa lanjut tadi. Kalau bisa enggak fokus dikit mikrofonnya. Sama Pendeta Herman Papalangi. Agak fokus dikit mikrofonnya. Pendeta Herman Papalangi kan sudah email ke saya bahwa dia bersedia debat offline katanya kan, face to face kan. Udah saya respon, terus udah saya bikinin. MOU, ya, MOU-nya sudah saya kirim ke dia, draftnya saya minta dia tanda tangan. Tapi saya bilang debatnya jangan satu lawan satu, jauh-jauh dari Kalimantan ke Jogja masa debat cuma satu lawan satu, cuma sekali kan, nggak lucu lah ya. Saya bilang bawa teman pak, tapi yang pendeta, saya bilang gitu. Yang levelnya sama Pak Herman, kita debat 2 lawan 2 atau 3 lawan 3 gitu saya. Kayak tim Graham Olaf waktu itu lawan Pendeta Herman, Pendeta Hendrik An gitu kan. Awalnya dia setuju untuk debat tim gitu kan. Tapi temennya dia gak pernah ada yang konfirm gitu. Katanya sih ada 2 temen yang mau diajak tapi gak pernah konfirm. Terakhir baru konfirm 1, tapi karena yang satu lagi gak mau, jadi gak pernah ada yang konfirm lah dua-duanya. Terus tiap hari sebelum debat itu, sebelum dia tanda tangan MOU itu, tiap hari dia apa bayang saya? Tanya Islam. Selalu saya jawab apa yang dia tanya. Tapi giliran saya tanya balik, dia nggak jawab. Nanti udah nanya lagi. Terus saya tanya balik, dia nggak jawab lagi. Jadi kadang lama kan pertanyaan balik saya kan lompok kan. Bisa 3, 4, 5 gitu kan. Jadi pertanyaan saya yang banyak itu saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini pertanyaan saya belum dijawab, tolong dijawab. Nggak pernah jawab. Akhirnya yang pertama bilang, saya cuma tinggal bilang ini, bapak nggak mau jawab atau bapak nyerah, saya bilang itu. Jadi jawab nyerah katanya. Ya kalau nyerah berarti kan udah ya, oke, berarti nyerah. Dia mulai lagi, hampir tiap hari waktu saya dalam pukulin jawab. Hampir tiap hari begitu, tapi kedua kali saya tanya dia mau jawab lagi. Begitu lagi, nyerah lagi. Ketiga kali begitu lagi. Sampai nanya, saya nanya gini, pak, bapak ini autis ya? Maksudnya ditanya tapi nggak diperhatikan, dicuekin gitu. Jadi gimana sih kalau orang
dimana tahu kan orang artis tahu kan apa namanya sibuk dengan senangannya sendiri, dunianya sendiri, dunia sendiri kan, yeah. Dikasih apa dicuekin, kasih apa dicuekin, kayak gitu. Jadi setiap kali saya tanya, saya ingetin, nggak dijawab. Oke. Okay. Jadi bapak kayak orang artis ya, marah disebut autis. Saya ini aparatur negara ya, kata gitu. Saya bilang iya, memang bapak kayak orang autis karena ditanya nggak pernah jawab. Akhirnya udah kalau gitu kita batal aja, nggak usah debat katanya, face to face katanya. Udah silakan, saya bilang. Nah kalau baru WA aja udah kayak begitu, nanti gimana kalau face to face? Gitu. Nah jadi kalau yang kemarin lu enggak 8 jam dari jam 8 malam sampai jam subuh lah pokoknya. Yang dibahas ada hal-hal tertentu kan? Ya rata-rata dia hanya bisa menjawab dia hanya bisa menjawab teologi. Saya bisa melayani dia teologi. Yeah. Tapi giliran saya tanya kritik, udah nol ya. Jebol. Jebol. Sama sekali dia nggak bisa jawab. Dia jawabnya hanya saya pokoknya nabi, saya punya Roh Kudus, yeah. Saya punya posisi lebih tinggi dari guru. Ya saya bilang itu halu sebenarnya. Kan namanya halu ya. Nah jadi. Memang nggak tahu kenapa saya belum menemukan saudara kita yang Kristen itu yang berdebat itu yang bisa tanya jawab gitu. Artinya mereka berani menanya, mereka juga berani menjawab. Begitu juga dengan saya juga menjawab, saya tanya. Dua arah ya Ted? Dua arah gitu. Ya. Oke, ini lihat lagi ada yang nanya. Kau Doni sekarang sudah nggak live bareng Pamen dan Mali lagi. Oh gini, jadi ada beberapa yang nanya. Kemarin kan Ramadan ya, Ramadan jadi kan kegiatan banyak Ramadan. Terus pas di Ramadan itu studio Graham Wallace yang di Surabaya diaktifkan lagi gitu ya. Tadinya kan udah cukup lama nggak aktif, sudah ada studionya cuma nggak aktif. Akhirnya sekarang diaktifkan lagi. Nah di Surabaya kan ada Ustadz Edi Praitno. Jadi Ustadz Edi Praitno sekarang yang menjadi hostnya Ustadz Mane Mali di studio Graham Wallace Surabaya. Ya jadi sementara ini saya tidak kolaborasi dulu dengan Pak Amin Emali karena saya punya kegiatan yang lebih besar gitu. Siap. Kasih bocoran nggak ya? Bocoran tentang? Hah? Tentang apa? Kegiatan yang mau lebih besar ini. Oh boleh dong, boleh. Teman-teman ini ada berita penting ya. Teman-teman ini kita dukung nih kegiatannya Pak Donditan bersama YPMA. Ya jadi gini, insya Allah ya ini saya, Rohani, juga dari Muslim United, juga dari teman-teman yang dulu mungkin membantu Kohani, insya Allah mohon doanya kami akan mendatangkan lagi Dr. Zakir Naik. Mantap loh. Tapi kan Dr. Zakir Naik itu ini persyaratannya tinggi tuh. Nah itu dia. Apa aja tuh persyaratannya untuk beliau bisa kita undang ke Indonesia kedua kali berarti ya kalau ini jadi ya. Siap. Persyaratan kalau dari sisi perizinan, insya Allah nanti kita bisa penuhin. Oke. Kita juga sudah buat yayasan. Jadi nanti kita mau ngurus perizinan. Kebetulan besok saya juga ada acara dengan Dewan Dakwah. Insya Allah juga akan ketemu dengan pengurus-pengurus pusat dari MUI. Ya nanti kita infokan gitu lah. Tapi mereka sudah tahu waktu saya bawa Syekh Utsman Faruk ke Indonesia, kan saya bawa ke MUI. Pada waktu pertemuan itu kita sudah video call sama Dr. Zakir Naik. Okay. Nah, beliau jadi sudah menyanggupi, pengurus-pengurus pusat MUI juga sudah mengetahui insya Allah, jadi kita tinggal ya meresmikan restu lah dari mereka gitu lah. Jadi saya mohon doanya dari teman-teman semua, pemirsa ya, mohon supaya acara ini bisa berlangsung dengan baik ya, semua dimudahkan, apa saja dari perizinan, pelaksanaan, dan segala macam ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kedatangan Dr. Zakir Naik yang kedua di Indonesia, insya Allah. Amin, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Iya, insya Allah. Nah, terus yang lain, terima kasih banyak buat doa teman-teman ya. Banyak yang mendoakan juga, alhamdulillah. Nah, jadi mudah-mudahan ini saya dan Kohani dan teman-teman sedang membentuk panitia nih. Nah, panitia ini nanti akan bekerja. Siap. Untuk melangsungkan acara ini. Nah, insya Allah juga nanti saya akan bertemu dengan Dr. Syahrini dulu. Okay. Sebentar lagi di Malaysia. Asik. Ya kan?
keren. Ya, mudah-mudahan dilancarkan semuanya, insya Allah. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang belum pernah dengar cerita saya, Dokter Zakir Naik adalah salah satu wasilah buat saya. Ya, karena saya sebelum saya bersyahadat, saya banyak menonton semua videonya Dokter Zakir Naik, sebelumnya Dokter Almarhum Syekh Ahmad Didat, kemudian setelah itu Dokter Zakir Naik, setelah itu banyak Syekh Ucup Estes, Ustadz Noman Alikan, Ustadz Bilal Philips, Ustadz Husaini dan segala macam. Jadi banyak, alhamdulillah saya malah mendapatkan pengetahuan tentang Islam dari dai-dai yang dari luar negeri. Yeah. Tapi setelah itu baru saya belajar Islam dari dai-dai yang di dalam negeri. Yeah. Alhamdulillah ilmu dai-dai ustadz-ustadz kita yang di dalam negeri tidak kalah dengan mereka. Ya. Cuman mungkin masalah kristologi. Tidak banyak ustadz kita yang bergerak di bidang kristologi. Yeah. Okay. Nah, saya hanya berharap karena saya pernah di sana, saya mengetahui, saya pernah merasakan. Nah, saya mau berkontribusi, ikut berdakwah dalam hal kristologinya. Kalau teman-teman saudara-saudara Kristen yang suka nyinyir gitu, ngapain sih ngurusin agama orang gitu ya, ngapain sih gitu ya, ya karena saya pernah di sana, saya tahu, jadi saya membantu dakwah untuk membantu orang Islam supaya dikuatkan, membentengi akidah umat Islam. Dari apa? Dari upaya-upaya pemurtadan, karena masih ada nggak pemurtadan? Banyak, masih banyak, masih banyak. Saya baru pulang dari Jogja tadi. Itu di sana, di desa-desa di Gunung Kidul, desanya kecil-kecil, gerejanya banyak, gereja banyak, dan masih ada upaya-upaya seperti itu, tapi tidak semua lah ya. Ada beberapa desa yang memang kita bina, mereka sudah kuat akidahnya. Gitu. Jadi ya kita tetap harus tetap berjuang. Jadi tidak semua masjid di desa-desa binaan kita itu punya ustadz, bahkan banyak yang nggak punya imam. Seminggu sekali imam dikirim dari Jogja hanya untuk khutbah Jumat, coba. Berarti kan mereka kurang ustadz, kurang dai gitu kan. Apalagi kristologi gitu. Hampir nggak ada gitu ya. Tapi alhamdulillah mereka senang dengan kedatangan saya kemarin. Insya Allah saya juga mungkin bekerjasama nanti dengan Mualaf Center Yogyakarta. Baik. Untuk terus-menerus melakukan kegiatan pembentengan akidah umat Islam, ya, dari upaya pembentengan. Baik, tadi Ustaz Nadi menyebutkan pentingnya menguasai tentang kristologi. Bagi orang-orang dai-dai kita yang siap tempur selalu ya membantah fitnah-fitnah terhadap Islam, terhadap Allah, Al-Quran dan Nabi Muhammad, itu kita mempelajari. Nah, sekarang bagaimana pentingnya paling tidak menguasai sedikit prinsip-prinsip tentang kristologi bagi orang awam? Misalnya seorang ibu punya putri, seorang ayah punya anak laki-laki. Kan dunia sekarang ini dunia dalam genggaman, bisa masuk kamar, mendengar hanya yang sepintas-sepintas, enak nih kayaknya nih, sedap nih sebenarnya nih, gitu kan. Apa pentingnya bagi orang awam mempelajari kristologi, Ustaz Danditan? Standby. Kalau mempelajari kristologi itu bukan fardu ain. Siap. Ya, jadi tolong buat teman-teman muslim yang mungkin bacaan Qur'annya masih kurang, pemahaman Islamnya juga masih pas-pasan gitu ya. Apalagi yang ibadahnya juga masih pas-pasan. Siap. Enggak perlu belajar kristologi. Tetapi kalau yang Islamnya sudah mantap, Qur'annya sudah mantap, pemahaman Islamnya juga mantap, apalagi hadisnya sudah mantap. Itu sangat diuntungkan dengan belajar kristologi. Karena apa? Karena kita bisa mengetahui akidah orang lain seperti apa, strateginya seperti apa untuk memurtadkan orang, terus apa saja yang kita harus kita berikan kepada umat-umat kita itu untuk supaya tidak mudah dimurtadkan. Gitu ya. Betul, di dalam hukum negara Indonesia itu kebebasan dan hak setiap warga negara itu dilindungi. Ya, oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28, Pasal 29. Tetapi masih ada upaya-upaya dari agama sebelah itu yang mengajak orang yang sudah beragama. Ya, bukan yang nggak beragama. Kalau nggak beragama silahkan diajak. Tapi kalau yang sudah beragama itu masih nggak ada yang ngajak-ngajak untuk masuk ke agama mereka. Nah, itu yang melanggar aturan. Itu ada diatur di surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. SK2 Menteri ya. Nah. Dilarang menyebut
agama kepada orang yang mengajak, ya, mengajak yang sudah beragama, dengan cara-cara disebutin tuh. Siap. Misalnya door to door, pamflet, gambar dan segala macam. Oh, penyebaran pamflet pun tidak boleh kepada orang yang sudah beragama. Nggak boleh. Baik-baik. Yang sudah beragama ya. Yang sudah beragama. Kalau yang belum beragama, yang masih di hutan belum beragama silakan itu mah. Iya. Itu boleh. Kita umat Islam juga boleh gitu. Iya. Tapi yang sudah beragama ini, gitu, itu nggak boleh. Belum lama sebenarnya ada sebuah video. Kalau nggak salah yang menayangkan itu Ustaz Nandar. Oke. Okay. Ya, ada dua orang misionaris. Ketangkep basah di sebuah kampung di sama kan kalau nggak salah dari sini Depok. Ditaruh di pos kayak di pos satpam gitu, bukan pos satpam lah kayak ya kayak pos siskamling gitulah. Iya. Itu mereka juga di apa namanya di istilahnya ditanya kenapa kok masih mengajak orang yang sudah beragama untuk ikut agama kalian gitu. Pada nggak bisa jawab diam semua. Yang perempuan masih ada itu yang ya? Begitu. Ya. Perempuan jadi hati-hati. Itu kan bangga. Saya hanya berpesan buat para apa pemirsa ya, teman-teman yang Muslim. Ya. Bukan kita membenci sesama anak bangsa loh. Ya. Bukan, tapi kalau kegiatannya apa namanya melanggar aturan, ya, terus kemudian juga dengan cara-cara yang sudah dilarang, ya, nah itu kita harus hati-hati. Yeah. Hati-hatinya kepada siapa? Pertama hati-hati kepada keluarga sendiri, keluarga inti. Yeah. Saya sering diundang orang tua-orang tua yang anaknya pulang-pulang dari sekolah udah bawa rosario, nanti pulang udah bawa Bible, bahkan sudah ada anaknya pulang sudah dibaptis. Bayangin. Di mana? Diajak di gerejanya, depan minimarket. Masya Allah. Daerah rame, bukan daerah sepi, bukan daerah di hutan loh. Daerah rame, depan minimarket, saya nggak sebutin lah ya namanya ya. Iya, iya. Ternyata yang dari tempat seperti itu aja tidak diduga bisa menjadi tempat orang mengajak untuk murtad gitu. Iya, iya. Sekarang pertanyaannya gini, ngapain sih mereka ngajak-ngajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka gitu kan? Apakah perpuluhannya kurang gitu? Apakah jemaatnya kurang gitu? Kan sebenarnya kan ya, kan dari keluarga mereka kan juga keluarga masih berkembang kan? Iya. Buktinya sekarang umat Kristen juga dulu sekian berapa dulu sekian juta sekarang juga dulu sekian juta gitu kan? Artinya kan sudah ya berkembang. Tapi kenapa harus mengajak orang yang sudah beragama atau masuk agama mereka gitu? Kecuali kalau orang itu memang maunya sendiri. Mendatangi gereja gitu ya, nah, kemauan sendiri. Ya, misalnya dia tertarik dengan agama itu, dia mempelajari, kemudian dia menerima ajaran itu, kemudian dia masuk, itu kita juga nggak ada masalah. Iya. Istilahnya orang berpindah agama itu enggak bukan hal yang besar. Ya. Contoh saya juga pindah agama dari Kristen ke Islam. Keluarga saya juga enggak ada yang ributin. Ya walaupun ada ya keluarga-keluarga lain yang begitu, tapi kalau memang atas kehendak sendiri itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau dibujuk rayu, dijanjikan segala apa sesuatu, nah itu yang enggak boleh gitu ya. Ya. Sedikit saya mau tambahkan ya Dan ya. Iwan Villa di channel Donditan dan juga channel Hamba Utusan Channel serta kawan-kawan di TikTok ya, terutama kaum ibu, jaga putri-putrinya ya, karena ada juga gerakannya itu macam-macam. Lewat nikah juga bisa. Putri-putri kita itu bergantung ya, ini anaknya orang biasa, anaknya ustadz, anaknya kiai. Yang dikirim itu beda-beda kegantengannya, kekayaannya, pendidikannya ya. Targetnya di situ. Jaga jangan sampai anak putri kita tergelincir. Demikian pula bila anak kita adalah anak laki-laki ya. Makanya dahulukan sebelum itu terjadi ya. Banyak pemuda-pemuda Islam kita yang pendidikannya tinggi, imannya kuat, yang paling penting itu putri-putri kita juga begitu. Jangan sampai terlena. Agama tidak, cinta tidak mengenal agama. Itu sebuah dusta yang besar ya. Cinta itu buta. Enggak. Cinta dalam Islam itu justru terang benderang. Jadi jaga anak-anak perempuan kita, terutama ketika sudah dipacari, hentikan. Makanya sebelum itu terjadi, terangkan. Suruh mereka nonton channel-channelnya umat Islam ya, tentang dialog lintas agama, agar mereka punya kekuatan. Yang pertama, tahu siapa Tuhan yang benar. Kedua, bagaimana cara menyembah yang benar. Ketiga, kitabnya. Kitabnya ini kitab firman Tuhan atau firman wartawan. Pegang tiga itu, ibu-ibu terutama ya. Banyak
Ustadz Donditan berkecimpung mencegah dan menyelamatkan putra-putri kita, terutama muslimah-muslimah kita yang mulai sedikit-sedikit tergerus oleh kemajuan zaman. Baik, Ustadz Dendi, lanjutkan silakan. Ya, kita nah, masuk ke tema sekarang. Langsung ya. Siap, Bro. Waduh, saya punya kamera khusus. Kamera khusus nih. Ini kamera khususnya ini nih. Woi, lihat gitu. Nah, nih teman-teman ya, saya pamerin nih punyanya Donditan ya. Ini kameranya. Ya, langsung menyorot ke buku yang kita bahas. Terus ini kemudian muncul di StreamYard pakainya ya? Iya, StreamYard. StreamYard, ini StreamYard dilepaskan ke hamba utusan channel dan ya. Donditan. Oke, jadi di sini ada Bible, ya, Bible terbitan dari LAI. Ya, ini saya sebutnya Bible ya, bukan ya. Alkitab ya. Sudah jelasin sama. Enggak boleh nyebut Alkitab, itu nama lain ya, aturan. Lembaga. Kalau ini karena nama lembaga saya harus menyebut nih nama yeah. Alkitab Indonesia yeah, ya, yeah, Jakarta, yeah. ya. Yeah. Ini terjemahan baru itu diterbitkan oleh LAI. Sebentar, ini supaya nih bisa di zoom nih. Tuh, jangan sedih. Ya. Jadi TB yang pertama TB ini diterbitkan 1974. 74. Oke. Okay. 74 tanggal lahir tahun lahirnya LAI bukan? Bukan, bukan ya? LAI 54 ya? Udah jauh sebelumnya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, terus di sebelahnya ini ada yang namanya sekarang disebut dengan TB2. Ini ada TB2 nih. Ya. Yang baru-baru aja diluncurkan ya, Tad ya? Nah ya, ini ya. Blur nggak? Jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Nah, jelas. Dia jelas ya? Alkitab terjemahan baru versi 2. Nah. Yang menerbitkan sama LAI ya. Ini diterbitkan di tahun baru tahun ini 2023. Jadi masih seger nih. Gitu. Masih bau itu mesin cetak. Masih bau mesin cetak. ya, 2023. Nah, untuk yang 2023 ini, yang LAI 2023 ini ya. Itu dikasih ini nih. Nih, namanya buku tipis ya, cuma segini tipis apa tebalnya itu ini namanya, kalau beli tadi Ustadz Dendi bilang ya harus minta buku birunya ya, jadi kalau beli ini usahakan dapat ini gitu ya. Kalau yang jual udah nggak punya buku ini biasanya mereka sediakan PDF-nya. Oke, tapi kan nggak enak PDF itu. Apa Ustadz Dendi yang biru bacaannya tuh? Ini penjelasan singkat Alkitab terjemahan baru edisi kedua atau TB2. Oke. Nah, nanti untuk teman-teman saya akan bacakan dulu ya beberapa poin yang ada di dalam buku ini supaya paham nanti terjemahannya di dalam TP2 tuh kira-kira isinya bagaimana gitu. Siap, Bro. Tahu semuanya Tad ya? Siap, lanjut Tad, ya. Standby. Pertama ini nih, tidak diperjualbelikan. Tidak diperjualbelikan tapi di apa namanya? Dilampirkan di barang dagangan gitu. Berarti yang mana tuh terjemahannya? Buku penjelasannya. Penjelasannya tidak diperjualbelikan. Oke, ya. Siap. Ini ada pengantar, mengapa Alkitab Perjanjian Baru perlu diperbarui. Catatan, ada catatan perjanjian lama, catatan perjanjian baru. Mm-hmm. Penjelasan singkat ini. ya, penjelasan singkat Alkitab Perjanjian Baru edisi kedua atau TB2, LAI 2023. Ini saya mau saya bacain lah. Yeah. Oke, kemudian. Nah. Ini pengantarnya, bersyukurlah kepada Tuhan, diambil dari Mazmur 107 ayat 2 dan seterusnya lah. Saya nggak usah sebutin banyak-banyak lah ya. Tapi ini buat edukasi aja. Ini ada keterangan nih dari buku penjelasan ini. Setengah abad telah berlalu sejak Alkitab TB diterbitkan sebagai Alkitab Bahasa Indonesia yang pertama di Indonesia. Sebelumnya dalam rentang waktu 4 abad berbagai terjemahan bahasa Melayu beredar dari abad ke abad. Mulai dari Injil Matius terjemahan Esirwil 1629, ini Pak Ali punya nih. Yang terjemahan ini. Keren banget 1629. Tapi saya yang beliin. Oh, oke. Okay. Harganya lumayan tuh. Iya. Kan itu udah kasih barang-barang kolektor. Ya. Kemudian hingga kita terjemahan S.C. Klingkert atau H.C. Klingkert 1879 dan perjanjian baru terjemahan W.A. Bode 1938 gabungan perjanjian lama. Astaga.
Eh, aduh. Belum tersedia. Sebentar. Teman-teman, aku pakai handphone biasa, tapi nanti kalau ini interaktif ya di sini ya, ada Umi Dini, Bang Ben, Bang Dalbo, Bang Royali, dan Profesor Handi. Jadi kita ikuti aja dulu kata-kata Pak Dondi, karena yang di YouTube itu pakai kamera yang tadi ini nih, tuh ya. Jadi sangat jelas. Nanti bisa dilihat di channelnya Dondi Tan. Untuk sementara kita ikuti aja dulu ya kata-katanya Ustaz Dondi Tan. Ini yang lagi dibaca tentang penjelasannya. Lanjut, Dondi. Nah, ini kemudian ini. Penerimaan dan penerbitan Alkitab TB sendiri bermula dari prakarsa lembaga kitab Belanda, Nederland, Bible Genootschap atau NBG di awal tahun 1950 untuk melengkapi terjemahan Bode. Namun tim yang ditugaskan NBG sekarang, ini saya nggak usah bacain semua lah ya. Iya. Kalau capek biar saya yang bacain, tapi Ustaz Dondi narasumber aja. Kasihan nanti suaranya. Enggak, saya bacakan yang penting-penting aja. Penting-penting aja. Oke, siap gerak. Tunggu sebentar. Nah, bikin tengah. Oke. Ini ya. Ngapa perlu terjemahkan ini tadi tahun 74 kan baru saya sebutin kan. Contoh nih, ada contoh dari terjemahan Klinkert yang 1879. Kalimatnya bahwa pada mula pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi, maka bumi itu lagi campur baur adanya. Ini bahasa Klinkert nih ya, yang menerjemahkan orang Belanda namanya Klinkert. Di TP 74 berubah menjadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, belum bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah. Saya enggak paham nih. Ya. Layak-layak itu. Oke, kita enggak perlu komentarin lah ya. Nah, sekarang ini ada contoh begini. Di 1 Raja-Raja 72 itu di situ ada kata-kata di TB ya, TB ya. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya. Dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu.
TB2 menjadi ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya dengan 4 jajar tiang kayu aras dan balok-balok kayu aras di atas tiang-tiang itu. Jadi dari kata ganja menjadi balok-balok. Apa perbedaannya? Nah, ini dijelasin di sini nih. Dari satu raja-raja 77 juga itu dari kata ganja jadi balok dan tiang kata ganja itu. Ganja. Apa makna ganja dalam ATB yang kutip atas? Umumnya penutur bahasa Indonesia ini memahami ganja sebagai sejenis narkotika. Perhatikan ya, urusan tanda pun nih. Dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, jadi ceritanya LSI sekarang pakai KBBI. Tapi giliran Naula nggak mau pakai KBBI. Gua belum mau ngomong. Kan nggak berul. Ya, jadi untuk merevisi TB menjadi TB2, LAI mengaku atau mengutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kita menemukan arti lain dari kata ganja, bagian keris yang melekat pada bilah. Namun definisi kedua ini pun tidak banyak diketahui oleh para pembaca Bible. Nah, untuk menghindari pemahaman yang rancu dalam Bible Terjemahan Baru edisi kedua atau TP2, kata ganja yang merupakan bagian dari bangunan telah diganti menjadi kata balok atau Ibrani-nya kerutot dalam satu raja-raja 72 atau tiang, kepala tiang, Ibrani-nya koteret dalam satu raja-raja 7-17. Jadi pertama nih ya, ini ada mengutip nih. Jadi dia menggunakan KBBI ini ya. Terus ada lagi nih, pembaruan dari segi ejaan dan penulisan. Bukan saja kata yang berubah makna, ejaan atau penulisan kata pun diperbarui dari masa ke masa. Bible TB2 sedapat mungkin mengikuti kaidah terkini, antara lain dengan acuan pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima 2022 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima 2017. Jadi ada dua ya, yang diambil dari LAI kaidahnya, kaidah bahasanya maksudnya, bahwa mereka menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 5 2022. Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 2017. Jadi artinya KBBI dipakai nih sama yang lain. Merubah terjemah dua. Ustaz, tunggu. Kita lihat nanti di TB ada kata Allah enggak? Ya. Sama apa definisinya kata itu di KBBI? Siap, Bro. Supaya para pemirsa juga tahu ya. Saya nggak perlu panjang-panjang. Nah, ini ada beberapa lagi nih. KBBI ini ya. Dia menyebutkan KBBI. Di sini juga menurut KBBI, gitu kan? Jadi, ya saya cukup senang kalau LAI mengikuti KBBI. Tapi harus konsisten. Konsisten loh. Ya. Ini ada lagi kata KBBI juga mereka mengutip lah, menurut KBBI ada lagi, ini menurut KBBI lagi dalam kutip ya, dalam tanda kurung. Oke, ini contoh-contoh perubahan-perubahan yang mereka lakukan. Ini kita serahkan kepada mereka. Ya, kalau yang seperti ini kita serahkan kepada mereka. Kalau mereka bilang KBBI, kita nanti cek konsisten nggak gitu. Siap. Nah, ini perhatikan nih, ada kata di dua raja-raja 2:15 di TB, mereka berkata roh Elia telah hingga pada Elisa. Di TB 2 dirubah menjadi mereka berkata kuasa Elia telah pindah pada Elisa. Jadi ada roh, ada kuasa. Tahu nggak tat ini dari kata Ibrani apa? Roh ruah. Ruah. Kuasa. Nah, sama. Roh juga kuasa. Oke. Ruah itu bisa roh, bisa kuasa, bisa angin, bisa kehadiran. Iya. Jadi di sini mereka memisahkan yang tadinya roh menjadi kuasa. Tapi kita lihat nanti TB. Kejadian satu-satu. Bentar saya zoom dulu. Nah, kita lihat nanti di TB. Di sini kan kejadian satu ayat dua nih. Pada mulanya Allah menciptakan. Ini TB ya, masih ada kata Allah ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah. Nah, ini juga kata ruah nih, Tat. Orang Yahudi menerjemahkan kata ruah yang di kejadian 1:2 ini Gestlingwin dengan terjemahan bahasa Inggrisnya itu divine presence. Oke. Ya. Kehadiran ilahi. Di sini roh.
Makanya dari sini ke perjanjian baru Tuhan jadi roh gitu. Iblis juga roh gitu. Serupa berarti. Iya. Kan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ya, itu kan di Quran ya kan? Quran. Ya, ini kan bukan Quran. Gitu. Iya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, saya kasihin dulu. Oke, ini. Nah, ini ada KBBI lagi Tad, nih ya, Tad ya. Kopinya diminum dulu, Tad, kasihan. Iya, sebentar. Belum kering. Oke. Nah, kita perhatikan nih, Yohanes 1:1 nih, Tad. Siap. Ini kan Yohanes 1:1 mah itu. Perkenalan dong. Iya, kelas sekolah minggu selalu bawa itu, Tad. Coba bahasa Indonesia-nya, Tad. Bahasa Indonesia-nya. Sama Profesor Andi, Bang Dalbu, Bang Ben. Nah, Yohanes 1:1. Perhatiin nih ya, di TB. TB pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. TB 2 menjadi gini, pada mulanya sudah ada Firman. Oh, pada mulanya sudah ada Firman. Sudah ada nih yang barunya nih ya. Ya, TB 2 ya. Ya. Kalau yang TB pada mulanya adalah Firman. TB 2 pada mulanya sudah ada Firman. Gimana tuh? Gabrul menegaskan gitu ya. Menegaskan jadi supaya makin mantap gitu loh keimanannya. Maksudnya menegaskan filsafat Yunani kuno maksudnya. Filsafat Yunani pailo. Helenisme maksudnya. Iya, filsafat Helenistik. Ya ya. Oke, dia memberi keterangan begini. Menurut KBBI, KBBI lagi nih. Siap. Kata adalah berarti identik dengan sama maknanya dengan termasuk dalam kelompok atau golongan. Berbeda dengan definisi ini, kata adalah dalam Yohanes 1:1 lebih tepat dimengerti sebagai paduan kata ada dan lah. Yeah. Ya, dalam kurung KBBI bentuk terikat yang menekankan makna kata yang di depannya. Dalam contoh di atas kata adalah menerjemahkan kata Yunani emi dalam bentuk lampau. Iya. Ada, koma sudah ada. Okay. Yang ditekankan ialah adanya atau hadirnya Firman. Ya, dalam Yunani logos. Iya. Logos ini pinjaman dari Philo. Philo ya. Ya. Sejak awal penciptaan TB2 mengganti adalah menjadi sudah ada untuk memperjelas makna emi dalam bentuk lampau itu. Iya. Ya. Jadi saat ini revisi ini lagi berkawan sama KBBI ya. Iya. Makanya pakai KBBI. Iya. Iya. Oke, lanjut. Saya mengharapkan tadinya ada memperjelas Helenisme gitu misalnya. Ya, tapi nggak ada rupanya. Nggak berani tet gulung tikar nanti nggak laku tuh. Oke ya, ini saya lewat dulu. Nah ini menarik nih. Nah, kalau ini perlu saya zoom nih. Ya, saya ikut-ikutan zoom deh tentang apa nih? babi. Wah nih teman-teman nih ya tentang babi nih. Saya perlu iniin juga nih dikit. Udah fokus. Kebaca. Saya geser dikit deh, biar atau di sini aja keren ya. Maklum nih pemirsa, anak desa masuk studio BOB begini nih, kameranya dipegang-pegang. Nah ini Imamat 11:7-8 ya. Yang mana tuh? Ini. Di TB demikian juga babi hutan. Ingat nggak kalau sebelum TB? Iya. Sebelum TB babi. Ini cuman babi nggak ada hutannya. Terus dalam TB jadi babi hutan. Di TB berubah menjadi babi hutan. Ya. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tapi tidak memamah biak, haram ya. Berarti ini haram nih ditebelin nih. Itu bagimu daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bagiannya janganlah kamu sentuh. Ya. Ini perhatiin lagi haram. Ya. Jadi haram di dalam TB itu bagimu. Gitu. Di dalam TB semuanya haram kecuali babi hutan, gitu kan? Semuanya haram. Terbalik. Babi hutan haram, babi ternak tidak haram dalam TB. Lanjut. Ya. Ada yang nanya tuh, emangnya ada babi kota? Ada peternakan. Ada yang peternakan. Ya, terus TB 2, lihat perhatiin nih. TB 2 berubah menjadi begini. Babi, nah hutan hilang. Jadi balik lagi ke babi nih. Ya. Balik lagi ke sebelum TB. Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Daging binatang-binatang itu jangan kamu makan atau sentuh bangkainya. Semuanya itu najis bagimu. Ini ada tulisan ya, jangan kamu makan ya. Iya. Kalau jangan kamu makan, berarti babi itu makanan bukan? Makanan.
Gak boleh tuh. Kan jangan kamu makan. Gak boleh udah melai. Kalau jangan kamu makan berarti babi itu makanan bukan? Makanan. Kok makanan? Lah orang jangan dimakan. Maksudnya makanan tapi jangan dimakan gitu, yang merevisi TB-nya kan? Enggak dong. Oh, maksudnya bicara TB2 doang nih. Kalau bilang jangan kamu makan, berarti babi ini makanan bukan? Bukan. Bukan. Iya, jadi bacot gitu. Ya teman-teman nonton, babi itu bukan makanan ya. Kalau karena kalimat begini. Karena perintah dari LAI jangan dimakan, disentuh aja enggak boleh. Kalimat begini. Kotoran itu najis bagimu. Ya, jangan kamu makan. Berarti kotoran itu makanan bukan? Bukan. Nah, itu makanya. Iya, nih teman-teman ya, clear ya. Ini yang perlu kita ingatkan saudara-saudara kita Kristen nih. Alasannya LAI nih, baca alasan LAI nih. Sistem kekudusan dalam pandangan Israel kuno membedakan antara yang najis dan yang tahir. Dalam bahasa Ibrani, pembedaan ini diungkapkan terutama dengan istilah tame atau najis dan tahor atau tahir. Manusia dan benda-benda yang tahir dapat menjadi najis bila bersentuhan atau berbaur dengan yang najis, misalnya jenazah atau bangkai. Ya. Pembedaan antara yang najis tame dan yang tahir tahor berlaku tetap di antara binatang-binatang tertentu. Nomor 11. Binatang yang digolongkan sebagai yang najis tame tidak boleh dimakan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Hanya binatang yang tahir atau tahor yang boleh dimakan atau dipersembahkan. Ya, bahasa Ibrani menggunakan istilah yang sama tame untuk binatang yang najis dan juga untuk manusia serta seperti contoh berikut. Imamat 11:31 itu Rasulullah haram diganti menjadi najis. Iya. Gitu. Nah, tapi kira-kira nanti para pemakan babi nggak mau beli TB2 atau pura-pura nggak tahu, masih boleh kok yang nggak boleh juga di hutan. Enggak, ini TB2 nggak ada itu, saya pegangnya TB gitu, nggak ada yang mau beli. Ternyata nggak laku nih TB2. Hanya karena babi nggak boleh dimakan katanya. Saya nggak laku tuh. Lo
kalau yang tempe juga jangan kamu makan. Kalau yang tempe jangan kamu. Ya ada nih, Tat. Jangan ada. Kamu makan. Iya, sama. Sama. Tapi babi hutan kalau di tempe. Kalau di tempe juga. Maksudnya jadi kalau ada babi hutan kan ada pembedaan babi peternakan. Iya, gitu. Kalau ini cuma babi doang. Mm-hmm. Berarti semua babi. Iya. Babi hutan enggak boleh, babi peternakan juga enggak boleh. Enggak boleh. Iya. Aku alap padahal. Ya, jadi cukup jelas masalah babi. Ini ada, ini sih selingan aja lah, bilangan 4 dan 8. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan serai kain kirmisi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Dulu yang TB menerjemahkan dengan kulit lumba-lumba. TB 2, di atas semuanya itu mereka harus membentangkan serai kain merah tua, menudunginya dengan tudung dari kulit halus. Kulit halus. Iya. Maksudnya apa nih, lumba-lumba sama halus kenapa berbeda, nah diceritain ya? Nah, ini ada keterangan dari arti kata takas dalam bahasa Ibrani tidak diketahui lagi. Berbagai interpretasi telah diusulkan mengenai kulit takas dan seterusnya lah. Nah, berarti kenapa dulu dia menerjemahin yang lumba-lumba kalau nggak diketahui? Ya, ya kan namanya penerjemahan kan pilihan kata-kata penerjemah. Mungkin karena lumba-lumba dia pernah bilang tadi ancur, halus, kulitnya halus. Enggak, saya juga, iya mungkin ya. Iya. Enggak, saya juga bingung apa orang Yahudi pernah ngeliat lumba-lumba gitu di mana ya. Halusnya lindung, belum. Lindung. Lebih licin, halus. Nah ini juga menarik nih. Di Yohanes 9 ayat 35 sampai 36 dan 38. TB, Yohanes 9, 35, 36, 38. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Pakai H ya. Supaya aku percaya kepadanya. Katanya, aku percaya Tuhan. Gitu. Yeah. Jadi pakai Tuhan. Yeah. Yang TB2, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Hanya dibuang sekarang. Hanya dibuang. Iya. Supaya aku percaya kepadanya. Katanya aku percaya Tuhan. Nah, tapi Tuhan yang keduanya tetap Tuhan. Nah, ini kita baca keterangannya nih. Iya. Kata Kyrios dalam bahasa Yunani dapat berarti Tuhan, majikan, pemilik, Tuhan. Tuhannya dibawa lagi. Ada Tuhannya ya. Aduh. Ya ini betul. Ini betul. Cuman permasalahannya kan setiap ada kata Kyrios atau Kyrios yang ditujukan untuk Yesus, yang di TB kan semuanya menjadi Tuhan. Oke. Gitu. Nah, karena sekarang Pilatus kan kurios juga tadi. Iya. Seperti dalam contoh di atas, lebih wajar bila orang buta yang belum mengetahui identitas Yesus menyapa dia sebagai Tuhan. Dan kemudian ketika ia bicara kepadanya, sapaan itu diterjemahkan sebagai Tuhan gitu. Ya. Ya, ya, ya wajar juga orang buta belum pernah melihat orangnya kayak gimana, begitu ketemu kok bisa nyebut Tuhan gitu, dari mana gitu kan? Betul, itu di situ kuncinya. Tapi sebenarnya kurang lebih sama kasusnya dengan Paulus. Waktu Saulus melihat cahaya dan mendengar suara, kok dia bisa-bisanya langsung menyebut Tuhan gitu. Tahu dari mana tuh Tuhan gitu? Iya. Ya. Ya. Kita dehidrasi kekurangan air di padang gurun. Lanjut, berarti ya. Masalahnya tadi tentang kurios, kalau untuk Yesus jadikan Tuhan, kurios yang lain nggak pernah Tuhan gitu ya, misalnya yeah. Pilatus nggak konsisten dong menerjemahin. Pokoknya selain Yesus semuanya jadi Tuhan. Tuhan. Kalau Yesus, pokoknya jadi Yesus Tuhan. Tuhan gitu. Dulu yang di TB ya, ya, tapi yang di TB 2 nih sepertinya ada. Ada malu-malu kucing. Malu-malu kucing gitu ya. Malu-malu kucing. Ya, oke. Okay. Nah ini tadi roh Allah yang saya bacain ya di Kejadian 1-2. Saya nggak usah bacain semua nih ya, tapi nanti akan saya tunjukkan hal-hal yang menarik kalau kita sudah buka Bible-nya, Tad. Iya, siap ya, kita nggak ini aja, Tad, bisa disirahat. Kita nggak nemu di sini soalnya. Nah ini ada nih di 2 Tawarik nih. Di 2 Tawarik ya, ini ada kata-kata 22. Ada keterangan begini, menurut beberapa terjemahan kuno, terjemahan lain 42 menurut teks Masoret. Berarti kalau begitu LAI tidak menerjemahkan dari Masoret. Iya. Ambilnya dari mana dia kalau dari Masoret? Ada dijelaskan nggak? Ya kan dokumennya macam-macam. Ada yang Septuaginta, ada Masoret, ya. Nanti ada Textus Receptus gitu. Ya. Nah ini nanti kita buka di Bible-nya langsung nih ya, dan kita nanti bandingkan gitu ya.
kita mau istirahat dulu biasanya. Enggak, belum baru. Bentar. Oke, ini kita selesaikan dulu aja ini, baru nanti kita masuk ke babnya nih. Ya, ini catatan-catatan. Ini perjanjian baru ya. Lebih menarik nanti pada waktu kita buka Bible-nya aja. Nah ini ayat yang paling terkenal nih, Tat. Apa itu? 1 Yohanes 5 ayat 7. Wah, ini ada keterangan begini. Kamu itu kebanggaannya Umi Dini. Nah, ini ada keterangan begini. 1 Yohanes 5 ayat 7. Naskah-naskah dari era sesudah perjanjian baru memuat. Nah, ini dalam kurung. Ya. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ada pula tiga yang memberi kesaksian di bumi. Ya, ini dalam kurung nih ya. Iya. Kita baca yang artinya dalam kurung itu apa? Siap. Isinya begini nih. Ini bicara masih TB ya, belum ya. TB2 ya. Enggak, ini dalam TB2. TB2 yang udah dikasih. Ini di dalam buku penjelasan ini. Oke, siap. Keterangan ya, teks Masoret yaitu teks Ibrani yang dilestarikan turun-temurun oleh para penyalib yang sangat setia menjaga ketepatan naskah kitab suci Ibrani. Nah, ini yang terakhir nih. Tanda kurung tegak ya yang dipakai dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 ini dan ada ayat-ayat yang lain yang menggunakan ini. Ya. Dalam perjanjian baru TB2, teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Tahu maksudnya gimana? Ya, naskah-naskah yang tertua itu enggak ada, cuma catatan pinggir. Ratusan tahun kemudian catatan pinggir itu disisipkan jadi katanya firman dari Tuhan. Jadi kalau di naskah kuno nggak ada, terus tahu-tahu di naskah yang belakangan ada, itu artinya ayat apa? Ayat ini tidak asli. To be politically correct, ngomongnya nggak boleh palsu, Tad. Oh, iya, ayat iya. Ini tidak asli. Emang kalau tidak asli itu apa? Coba Iwan Villa yang di live chat, Ustaz Donditon tanya, ayat ini tidak asli. Tidak asli artinya apa? Coba kita tanya, kita ya. Baca aja Tad, gak boleh menyaksikan. Oke, ini adalah isi dari buku penjelasannya. Lebih menarik nanti pada waktu kita langsung buka Bible-nya. Oh, Tad nih udah banyak yang jawab nih, tidak asli sama dengan palsu katanya. Oh gitu ya. Kita cuma baca doang ini. Mereka yang ngomong ya, bukan mereka saya. Mereka yang ngomong, bukan Tad Dondi. Tuh, kata semua pemirsa, ayat ini tidak asli. Artinya palsu. Oke, sekarang kita bandingin. Ini TB, ini TB2. Sekarang kita lihat ya. Saya akan buka TB dulu. Ada yang tadi di dalam buku penjelasan itu juga disebutkan ya. Iya. Tadi di dua tawarik. Dua tawarik. Berapa tadi? Bentar. Nah ini. Sorry, kita mulai dari sini dulu ya. Iya. Yeah. 2 Raja-Raja 8 ayat 26. 2 Raja-Raja 8 nomor 6. Lanjut. Yeah. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, Raja Israel. 22 tahun. Catat teman-teman, 22 tahun. Ini Raja Ahasya ya. Terus kita buka di 2 Tawarikh 22 ayat 2. Nih, ini TB nih ya, bukan TB2 ya. Ahasya berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan selama lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Jadi, di TB dulu ada kontradiksi antara 2 Raja-Raja 8:26 sama 2 Tawarikh 22 ayat 2. Yang di 2 Raja-Raja 8:26 sebutkan Ahasya berumur 22 tahun. Yang di 2 Tawarikh 22 ayat 2 disebutkan Ahasya berumur 42 tahun. Beda 20 tahun. Ya. Ini TB ya. TB. Ini TB ya. TB ada kontradiksi beda 20 tahun, teman-teman. Ya. Sekarang kita buka yang TB 2 nih. Sekarang kita buka TB 2. Apakah sudah dibetulkan? Nah, ya, ini TB 2 ya. Ini kita tetap buka. Yang di berarti yang di 2 Raja-Raja 8:26 tadi kita nggak usah lihat lagi kan? Iya. 2 Raja-Raja. Lihat di tawariknya ya. Iya. Dibetulkan belum? Kita lihat yang di tawarik aja. Sudah disamakan belum? Nah, sekarang ini TB2 ya. Iya. Saya taruh. Ini TB ya. Iya. Saya taruh di atasnya.
Terus kita zoom deh. Iya. Nah, kita lihat sekarang. Aduh, ini kabelnya bisa di ini nggak ya? Kita cabut. Gimana caranya? Cabut biar hari aja deh. Hari tolong hari. Nah, dikeluarin biar nggak ngeganggu. Awas itunya kecabut dari laptop. Ya. Ini sama masuk gitu. Nah, gitu. Loh. Iya. Benar ya. Ini kayaknya kurang ke sini deh. Bentar ya. Keluarin. Ya, sambil nunggu Ustaz Donditan ya. Sabta 007, siapakah kami dalam Al-Quran? Kamu baru pertama kali masuk ke TikTok ya. Di dalam diskusi lintas agama itu sering ditanyakan dan dijawab dengan dalil-dalil dari Al-Quran ya. Itu Royal Majesty atau Royal We. Kami bukan berarti jamak seperti kalian mengakui bahwa Tuhan itu lebih dari satu ya. Kalau makan mendoan tiga, jangan ngaku satu. Kemudian siapakah Rohul Kudus? Kamu tahu Rohul Kudus itu nyopet dari mana? Itu dari Al-Quran. Oke, lanjut. Ya. Kita dulu tadi. Ini TB ya. Nih. Ini TB 2 nih. Ya. Kita taruh nih. Saya bandingin, kita bandingin dong. Dua tawarikh. Ya. Dua ayat 2. Yang di TB kan tadi kan disebutkan 42 tahun. Kurang gede enggak ya? Zoom lagi ya. Segini cukup atau di fullin aja, Ri? Nah. Layarnya di fullin aja. Nah, gitu. Oke. Cukup jelas enggak? Hah? Jelas ya? Jelas lah. Di sini Asia berumur 42 tahun, ini TB. Di sini Asia berumur 22 tahun. Jadi berubah dari 42 tahun direvisi di sini menjadi 22 tahun. Jadi kalau yang teman-teman Kristen yang dulu menjawab itu sama-sama benar gitu. Karena diangkat dua kali katanya. Sekarang ini, harus melintir lagi. Akrobat teologis kita sebutnya. Ya, ini berubah di dalam TB2 dari 42 tahun menjadi 22 tahun. Artinya apa? TB2 mengakui ada kesalahan kan? Gitu ya? Betul. Benar nggak? Benar. Berarti di sini TB2 mengakui ada kesalahan di TB. Bukan cuma masalah KBBI ini berarti ini. Ya, tetapi ada kesalahan teks yang dari sumber lain yang mungkin dulu dipakai oleh LAI, sekarang LAI menggunakan teks yang lain. Siap. Mengikuti yang 22 tahun. Oke? Ini yang karena kemarin saya melihat, jadi ini yang sering saya pertanyakan juga, juga yang sering teman-teman Kristen melintir. Sekarang mau melintir lagi, mau melintir apa lagi gitu. Iya. Ya, jadi TB2 sudah mengakui bahwa di dalam TB ada kesalahan. Dikoreksi di TB2. Iya. Ya, dari 42 tahun menjadi 22 tahun. Ya. Sekarang saya kasih contoh yang belum dibenerin. Kalau ini kan udah dibenerin. Saya kasih contoh yang belum dibenerin. Ini kan dua tawarik 21 nih. Kalau enggak di ini dah, kita ke Samuel dulu deh. 2 Samuel 21 2 Samuel 21 Kok nggak fokus? Nah, ini fokusnya. 2 Samuel 21 ayat berapa tuh? 19. Perhatikan nih. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat. Siapa itu? Goliat. Menewaskan Goliat. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun. Ya, kita lihat di TB2. Jadi belum semuanya dibenerin, Tad. Nah, ini TB2. Ya, 2 Samuel 21:19.
Kemudian terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat juga. Enggak berubah kan? Orang Gad yang gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Padahal di dua Tawarikh. Dua Tawarikh atau satu Tawarikh ya? Bentar. Satu Tawarikh. Padahal satu Tawarikh nih 20 ayat 5 dikatakan, lalu terjadilah pertempuran melawan orang Filistin, Elhanan bin Yair, ini sama dengan tadi ya, Yair Oregim, menewaskan Lahmi, saudara Goliat. Jadi bukan Goliat yang dibunuh oleh Elhanan di 1 Tawarikh 20 ayat 5. Aduh. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Ini TB2 tadi nih. TB2. Yang ini TB2. Iya. TB masih sama, belum diganti. Berarti lupa itu dibenerin, lupa diedit. Lupa, mungkin lupa. Tapi ya tadi ya, ini yang tadi direvisi ini berkat perjuangan teman-teman loh. Saya tahu nih dulu Bang Andi pernah ngomong masalah ini juga tuh. Nah ini saya selesaikan dulu nih. Ini yang di satu Tawarikh yang di TB. Satu Tawarikh 20 ayat 5. Maka terjadilah pertempuran melawan orang Filistin yaitu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi saudara Goliat. Jadi yang TB mas di Tawarikh Lahmi, tapi di 2 Samuel 21:19 menjadi Goliat yang dibunuh. Di TB2 tidak direvisi. Lupa kan nggak inget tuh. Iya. Nah sekarang kita bisa tunjukkan Bible versi mana yang mengoreksi. Satu-satunya Bible yang mengoreksi itu adalah Bible ini. Tentang Goliat ini ya? Iya. Udah lihat ini belum? Ganti dulu kameranya. Kedunitan baru sedikit ini, baru yang di studio, belum yang di rumahnya dia. Ini Bible Gideon. Rik, ganti Rik. Nah, Bible Gideon tuh biasanya di hotel-hotel tadi. Iya, Bible Gideon itu banyak yang ditaruh di hotel, di laci hotel-hotel, laci, di kamar hotel. Iya. Kok miring ya? Ya, Gideon ini sebenarnya dia juga mengambil dari KJV, Tar. Ini dia malah benar ya, nyebutnya sama ya. Dia mengoreksi. Berbeda ya. Nah, dia mengoreksi. Hmm. Nah, nih, berarti ini.
saya sedikit ya, biar biar terbukti bahwa ini adalah TJV. Ini ya, The Holy Bible New King James Version. Ya, dia diambil dari New King James Version. Nah, kita lihat nih di 2 Samuel. Nanti kita tumpangin lagi, kita tumpang tangan. Gitu. Tahu nggak istilah tumpang tangan? Enggak. Kalau di Kristen tuh ada istilah tumpang tangan, itu bisa memberkati atau menyembuhkan gitu. Oke. Okay. 2 Samuel 21:19. Nah ini. Ya nih ya. 2 Samuel 21 ayat 19. Nah, tolong terjemahin tak ya. Again there was war at Gog. Again there was war at Gog. Gog nama tempat atau ya, nama tempat. Berarti sekali lagi artinya, ada perang di Gog. Ya. With the Philistines. Dengan orang-orang Filistin. Ya. Where Elhanan, di mana Elhanan? The son of Yareoregim. Putra dari Yareoregim. The Bethlehemite. Orang Bethlehem. Killed. Membunuh. The brother of Goliath. Saudara dari Goliath. Hmm. Saudara dari Goliath. Ya. The Gittite. Apa? Gittite, orang Gittite. Oh, orang Gittite, oke. Okay. Hmm. Oke. Okay. Yang mana? The shaft of whose spear, yang mana gagang tombaknya? Uh-huh. Like a weaver's beam. Seperti apa? Weaver's beam. Tukang weaver's tenun. Oke, oh, oke. Okay, okay. Hmm, ya. Yang gagang tombaknya seperti tukang tenung. Ya, tenun. Oh, tenun, bukan tenung, tenun. Ya. Penenun. Kapas menjadi benang kain. Ya. Sekarang kita lihat yang di 2 Samuel. Kita lihat ini yang TB ya. Iya. Atau di sini. Nah, di sini menewaskan Goliath. Di sini kill the brother of Goliath. Hmm. Kira-kira? Membunuh saudara dari Goliath, bukan Goliathnya. Ya, kenapa yang KJV atau yang Gideon ini menulis kata the brother-nya dalam huruf italik atau miring? Miring. Karena di teks aslinya nggak ada kata brother. Oh, miring kodenya nggak ada di teks aslinya. Ya, jadi ini adalah koreksi dari King James Version sebenarnya. Oke, King James Version kan banyak juga di versi-versi lain yang dibuang ya. Iya. Karena tidak terdapat dalam manuskrip-manuskrip terdahulu. Iya, ya. Udah jelas ya? Jelas. Berarti yang di TP2 belum dikoreksi yang ini. TP2 tadi kan yang 2 sambil ini. Ini juga belum dikoreksi berarti. Hmm. Eh, wah sih ya. Wah Samuel. Jadi ada yang dikoreksi, ada yang tidak ya. Ya. Antara lupa, ketinggalan sama biarin aja deh, kita nggak tahu nih sumbernya dari mana, nanti dikritik ya lagi sama teman-teman kita. Nah, karena Bible yang berani koreksi cuma kayak Jamie doang, yang Bible versi lain nggak berani koreksi. Oh, oke. Okay. Nah ini, yang bawah TB2, yang atas kayak JV. Hmm. Ya, di sini masih ditulis Elhanan bin Yareoregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliath. Hmm. Elhanan yang membunuh Goliath. Ya. TB2. Jadi yang dibunuh Goliath. Ya. Bukan saudaranya Goliath. Saudaranya. Nah, kalau yang di 1 Tawarikh 20:5, Elhanan membunuh Lahmi. Saudara Goliath. Ya. Ini baru satu atau kedua lah. Tadi 42 tahun menjadi 22 tahun. Hmm. Yang ini belum dibenerin. Yang lain juga mungkin masih ada yang dibenerin. Hmm. Ah, jadi saya BO. Saya nggak banyak ya mengenai Perjanjian Lama ya. Masih banyak sebenarnya. Banyak. Tapi kita langsung ke Perjanjian Baru aja tak. Iya. Karena ini lebih menarik nih ya. Iya. Karena kita tugasnya nanti para debater-debater Islam yang nerusin kita. Cuma ya sedikit-sedikit aja tuh. Kita sekarang ke nanti Perjanjian Baru. Hmm.
ada beberapa yang sudah saya tandain, tapi mungkin tidak berkenan dengan perbandingan. Kalau yang saya bandingkan dengan apa saya tandain dengan tinta hitam, berarti itu bukan apa namanya, tidak ada perbedaan gitulah. Atau juga ini juga kontroversi gitu, kalau yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang menarik nih buat saya nih ya. Jadi ini ada ganti dulu ini. Ada ayah yang tadinya tidak dikasih kurung, di TP2 dikasih kurung tadi. Tadi kan kita udah baca penjelasan itu kan. Kalau dikasih kurung artinya apa? Tidak ada di manuskrip terdahulu. Tidak ada di tertua. Naskah-naskah kuno kan? Oke. Ya kita apresiasi lah itu. Ya, berarti kita apresiasi kan? Ya. Ingat nggak cerita yang perempuan berzina? Yang mau dirajam? Ya, ingat. Ya. Itu kita lihat ya ayatnya. Ingat nggak ayat berapa? Lupa. Yohanes 7. Ayat 53. 753. Sampai Yohanes 8 ayat 11. Teman-teman silakan juga baca bersama ya. Yohanes 7. TB dulu nih, ini TB ya. Ini masih yang TB ya, kita buka ya. Yohanes 7 nomor 53. Perikopnya Yesus dengan perempuan penzina. Ya, Yohanes 7 nomor 53. Perempuan yang berzina tadi ya? Saya zoom dulu. Ya. Ya. Di sini 53-nya kan masuk ke dalam angka 8 nih. Tapi sebenarnya ini adalah masuk pasal 7 gitu. Okay. Pasal 7 53 sampai 8 ayat 11. Ya. Ini nih. Ini nih. Nah, di sini enggak ada tanda kurung kan? Enggak ada. Kita lihat yang TP2. Nih. Ya ini tapi dua nih ya. Iya. Oke. Saya taruh begini. Iya. Nah itu. Kenapa nggak bedanya? Kalau saya nggak melihat di YouTube yang nah, di sini perempuan yang berzina 8 ini ada angka 3 sebenarnya pasal 7 ini tidak ada angka, tidak ada tanda kurung kan? Iya. Eh, kok nggak ngezoom? Eh, nggak fokus. Udah fokus ya? Nah itu ya. Fokus. Nih ya, tidak ada tanda kurung ya. Yang sekarang setelah angka 53 nih ada tanda kurung nih. Di TB2 udah ada pakai tanda kurung ya? Ya, ya. Artinya kalau tanda kurung, kita buka lagi di sini. Artinya kalau ada tanda kurung tegak. Dalam perjanjian baru TB2, teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam naskah kuno. Artinya ayat ini diduga tidak asli. Tidak asli. Gitu ya. Tadi pada banyak nulis saya tanyain tuh artinya tidak asli apa? Semua jawabannya sama. Apa? Tidak asli sama dengan palsu. Oh, saya gitu cuma ya? Baca ruang ini dari live chat. Nah. Doa Bapak kami ingat Tad? Nah Tad sebelum geser dulu ya. Ini teman-teman ya, kalau yang apa debater-debater Islam udah paham ini ya. Ya buat yang awam, perikop Yesus bersama perempuan penzina menjadi kebanggaan debater-debater Kristen karena dikatakan Yesus mengampuni dosa. Tadi sudah dibahas oleh Ustaz Donditan, ternyata ayat itu tidak asli. Semua film tentang Yesus Kristus di film-film itu ya, lebih dari 20 film itu saya nonton ya, tidak ada satupun yang melewatkan segmen itu, Yesus mengampuni perempuan penzina. Padahal ayat-ayat ini tidak asli. Jadi kan itu diduga, pegangan. Diduga tidak asli. Diduga. Tapi saya pernah nonton di YouTube, memang dikatakan itu tidak terdapat dalam manuskrip tertua. Tambahan cerita yang bagus lalu dimasukkan oleh penulis Yohanes. Oke lanjut. Stand dan ditan standby lagi. Oke, jadi juga ada teman-teman yang membanggakan doa Bapak kami kan? Ya, Bapak kami. Ya, jadi kalau mau belajar Kristen katanya belajarlah
doa bapak kami gitu. Ada yang ngomong begitu. Ini adalah bagian dari doa bapak kami. Ini TB2 nih ya. Ini kan bapak kami yang di surga kan. Ternyata E13 ini ada yang kasih tanda kurung nih. Ini saya tandakan kuning dan garis merah nih. Jadi artinya ini juga tidak terdapat di naskah kuno, baru ada di naskah belakangan. Berarti juga apa? Tidak asli. Tidak asli tadi apa? Kata orang nih, bukan kata saya. Teman-teman di live chat bilangnya tidak asli sama dengan palsu. Ya. Oke, sekarang kita ke Markus 16 nih. Nah, ini juga menarik nih. Ya. Markus 16. Ini kan kontroversi kan kalau Markus 16 kan. Nah, ini. Jangan lupa tanda ini. Ini Markus 16 ayat 8 dulu deh ini, ayat 8 ya. Ayat 8 ini kan ada satu paragraf di mana lalu mereka keluar dan lari sampai kata siapapun juga karena takut gitu kan. Terus kan ada lanjutannya nih. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu gitu kan. Nah ini. Nah kelihatan kan ini. Ini yang satu yang kuning nih. Ini nggak ada tanda kurungnya kan. Satu paragraf ini nggak ada tanda kurung. Itu di TB ya? Di TB yang pertama ya. Di TB. Di Bible yang bahasa Inggris pun itu nggak ada paragraf ini. Oke. Okay. Ya, ini TB ini ya. Iya. Ini yang. Sekarang kita lihat yang TB 2 nih. Lihat. Ya. Yang paragraf dengan singkat mereka sampaikan sampai kata keselamatan yang kekal itu. Sekarang ada tanda kurungnya kita. Ini saya buat teman-teman juga. Ya.
ya. Yang ini nggak ada tanda kurung. Yang ini ada tanda kurung. Penjelasannya dari TB versi 2. Tanda ya kurung. Pokoknya kalau tanda kurung berarti tidak. Bukan itu. Ini nutupin nanti. Tidak asli. Ini ya, tanda kurung ini berarti teks-teks yang tanda kurung tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Tidak terdapat, yaitu ayat ini tidak asli. Nah, lanjutannya ayat 9 sampai 20 juga begitu. Yang di TB di sini. TB. Ini yang saya tandain ini, ayat 9 sampai ayat 20. Di sini nanti. Ini juga nggak ada tanda kurung. Ya. Nggak ada tanda kurung. Berarti ini dulu dianggap otentik. Yang TB2 menjadi tunggu sebentar, kok nggak fokus? Nah ini, sekarang ada tanda kurungnya. Ya, sampai ayat 20 nih. Kita apresiasi lah ya. Ya. Dia ngasih tanda kurung. Ya. Ini versi 2. Berarti yang di TB dulu Markus 16 ayat 8 bagian B, ya ayat 8 bagian B dulu tidak dikasih tanda kurung, bahkan sampai ayat 9 sampai ayat 20 itu juga tidak ada tanda kurung. Artinya mereka menganggap bahwa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang otentik, padahal di Codex Sinaiticus juga nggak ada, ya. Sekarang di TB2 mereka kasih tanda kurung, baik yang Markus 16 ayat 8b disambung dengan ayat 9 sampai ayat 20 semua dikasih tanda kurung. Bagus ya, kita apresiasi itu dia. Ya. Karena memberi tanda kurung. Artinya teks ini tidak ada di manuskrip naskah kuno gitu. Jadi ada dugaan ini adalah teks tidak asli. Jangan boleh jangan bilang palsu, Tat. Kita cuma baca ini dari live chat. Tidak asli. Ya. Ayat tidak asli sama dengan palsu. Ya. Terus lanjut. Bentar, saya zoom-nya saya kecilin dulu. Oke. Kalau yang ayat-ayat yang apa namanya yang sudah dihapus dari Bible-Bible yang versi lain, nah kita lihat di sini, kita bandingkan dengan TB dulu. Matius 17. Nah, kalau yang sebelumnya di TB itu sudah ada beberapa ayat yang memang di sini kasih tanda kurung. Ya. Di TB2 tanda kurungnya masih nggak ada yang hilang. Jadi ini masih berupa, masih diduga ayat-ayat yang tidak otentik gitu. Nah, jadi contohnya tadi di Markus apa Matius 17:21, terus Matius 18:11. Ini fotonya. Di bawah. Nah. Ya, saya sebutin. Atau saya kasih aja ini tandanya, ini apa namanya, saya share aja nih. Ya, ini saya share sebentar. Ngapain sih ini? Nah ini, ini adalah ayat-ayat yang di KJV masih ada, tapi di NIV, NASV, NCV, NRSV, RSV itu udah dibuang. Ya. Di LAI baik yang TB maupun TB2 itu ayat-ayat ini masih ada tapi diberikan kurung tegak gitu. Yeah. Artinya juga tadi apa tidak terdapat dalam teks-teks naskah kuno gitu. Yeah. Ya. Sedikit jadi itu Matius 17:21 sampai Roma 16:24. Ya. Nanti ada lagi 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Ini teman-teman ya, King James Version itu dianggap pernah yang terbaik ya, dari sastranya, dari kelengkapannya. Cuma versi-versi berikutnya
itu ada NIV, NASV, NCW dan lain-lain, itu membuang beberapa ayat. Kenapa dibuang dari mereka pertamanya menuliskan mengambil dari King James Version? Dibuang atau dihapuskan karena telah diselidiki oleh mereka ayat-ayat yang dibuang itu yang terdapat dalam King James Version ternyata tidak ditemukan dalam manuskrip-manuskrip terdahulu atau yang tertua, sehingga ayat-ayat ini dinyatakan tidak asli alias isi sendiri. Kode Ndi, boleh tanya enggak, Yesus terbang ke surganya apa ke plafon? Kalau yang kita perlu perhatikan adalah kata Yesus diangkat ke surga, itu kan terjemahan LAI ya. Kita mesti lihat ke original Koine Greek-nya. Di dalam Koine Greek-nya dikatakan diangkat ke uranon, diangkat ke langit. Langit ya, bukan surga. Bukan ya. Ke paradiso, ya. Bukan ke surga. Jadi kalau teman-teman bilang Yesus diangkat ke langit, itu artinya mereka membaca terjemahan LAI. Kalau kita selidiki Koine Greek-nya, ternyata diangkat ke uranon, ke langit, bukan ke surga ya. Oke, lanjut Tendi, standby. Mantap ya sekarang ya, Ustaz. Ustaz, unggul ya, mantap ya sekarang ya, kristologinya udah tahu. Woi, siapa dulu gurunya? Siapa dulu gurunya? Gue ingat di kantor bawah. Gue ingat di kantor bawah. Iya, nyatet-nyatet. Situ. Sampai nge-deprok di lantai. Gurunya. Ya, untuk supaya lengkap berarti kan kita harus tunjukkan 1 Yohanes 5:7 dong. 1 Yohanes 5:7. Waduh. Tunggu. Itu Yohanin koma lagi. Nah, sebelum ke situ kita buka dulu Yohanes 4:19. Nah, ini ya. Berapa? Yohanes 4:19. Nomor 19. Ya, teman-teman sama-sama periksa ya Yohanes 4 nomor 19. Bentar ya, saya zoom dulu ya. Nah ini. Ini Yohanes 4 tuh ya, Yohanes 4. Ini TB ya. TB nih. Garis-garis tadi kan. Yohanes 4 19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Tuhan terus nabi. Nah, Tuhan nabi lagi. Iya, cuma ada Tuhan jadi nabi ya. Nah, itu gimana Koine Greek-nya? Ya, ini TB ya. Nah, sekarang kita lihat TB2. Udah dikoreksi belum? Coba kita lihat nih teman-teman nih. Pertama dipanggil Tuhan, ditutup dengan nabi. Nah, ini. Ya, ini Yohanes 4 juga. Ini TB2 nih ya. 4:19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan." Tadi Tuhan, sekarang dikoreksi jadi Tuan. Ya, okay. Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini masuk akal. Cocok ya? Nah, Tuan. Masuk akal ya? Ya, di TB2 versi 2. Tapi TB doang kan disebutnya Tuhan ditutup dengan nabi. Ya. Itu enggak masuk akal gitu ya. Jadi udah dikoreksi nih ya. Ya, jadi kalau yang sebelumnya kata Tuhan, Tuhan. Sekarang jadi Tuan. Wah, pasti bulet kan. Pusing, memusingkan nanti kalau debat, lu pakai yang mana, lu pakai yang mana, gitu dulu nih. Aduh. Ya. Nah, tapi masih ada, Yesus disebut Tuhan masih ada. Di sini juga di TB2. Di TB2, nggak konsisten kalau gitu. Nah, masih ada nih saat nih. Di Yohanes 6, ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal."
Jadi maksudnya mungkin ya, ini mungkin mempertimbangkan gitu lah ya, mempertimbangkan istilahnya gimana ya, apa namanya, masa orang baru kenal kok manggilnya udah Tuhan gitu mungkin ya. Kalau Petrus kan udah lama kenal gitu kan, jadi manggilnya Tuhan kalau buat Petrus, tapi kalau buat orang yang baru kenal Tuhan gitu. Tuh asumsi orang bebas, mungkin kan saya bilang mungkin deh. Kalau saya bebas begitu kan tadi saya bilang mungkin. Nah rupanya dari daftar yang tadi saya kasih itu masih ada tet. Ini juga nih ada ayat yang dikasih dalam kurung ya, bentar nih. Jadi nggak konsisten ya Tuhan dan Tuhan ya. 5 ayat 4. Nah ini TB ya, ini TB ini ya, ini TB. Yohanes 5 ayat 4 nih tet. Belum tanda ini. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ya. Ternyata dari sini nih. Ya, ini Yohanes 5, Yohanes 5 ayat 4. Sebab suatu waktu nih ya, gak ada tanda kurung nih kak. Yang di TP2 ada tanda kurungnya. Kita apresiasi lah ya TP2 ya, Yohanes 5 ayat 4. Nah, disini dari kata-kata mereka menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Itu di Bethesda kan? Ya, siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya sesudah kunjungan itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ternyata di dalam kurung. Jadi diduga tat. Ya. Kita harus pakai diduga. Ya. Ya. Tidak otentik. Tidak otentik. Ya. Ada beberapa juga yang ayat yang saya temukan seperti itu. Cuman kemarin saya lupa bikin ini ya apa? Bikin daftar ayatnya. Udah saya tandain kok. Cuman harus lihat dulu ya. Nah ini juga nih Markus 15:28. Markus 15:28. Sekian dulu ya teman-teman, ini nanti kita sambung kembali. Yang